Saudara, sebelum menghadapi laga uji coba menghadapi Timnas U17 Korea Selatan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Timnas U17 menyaksikan Piala Dunia Bola Basket di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat diajak masuk, Erick dan Timnas U17 langsung mendapat sambutan meriah para penonton. Selain Timnas U17, Erick juga mengajak Shin Tae-yong dan Indra Syafri yang juga mendapat sambutan meriah. Pada akun Instagram pribadinya, Erick menyebut sengaja mengajak mereka menyaksikan pertandingan basket untuk refreshing. Habis ini kita U17. Sebelumnya, Garuda Muda U17 lakukan sesi latihan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat jelang laga uji coba lawan Timnas U17 Korea Selatan. Laga uji coba ini sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia 10 November hingga 2 Desember 2023.